Jumpa kembali bersama Agri Financial. Rencana penerbangan Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Simak video sampai tuntas. Terminal 2 untuk kedatangan domestik, baik keberangkatan maupun kedatangan hari ini, ada Air Asia, Air Fest, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Sriwijaya Air, dan NEM Air. Jumlah rencana total penerbangan hari ini di Terminal 2, 343 penerbangan take off landing dengan membawa penumpang 44.065 penumpang. Sementara untuk Terminal 3 khusus penerbangan domestik Garuda Indonesia dan CityLink serta penerbangan internasional, total ada 199 flight take off landing dengan membawa penumpang 21.176 penumpang. Khusus penerbangan kedatangan internasional, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta hari ini dimulai jam 00.20 menit Philippine Airlines dari Manila, jam 07.35 menit Singapore Airlines dari Singapura, jam 07.55 menit Qatar Airways dari Doha, Qatar, jam 08.35 menit Jetstar Air dari Singapura, jam 09.20 menit Lion Air dari Jeddah, jam 10.15 menit Singapore Airlines dari Singapura, dan jam 11.40 menit Lion Air dari Jeddah. Sementara untuk kedatangan internasional di siang hari, jam 13.05 menit Etihad Airways dari Dubai, jam 13.15 menit Singapore Airlines dari Singapura, jam 13.40 menit China Airlines dari Taipei, jam 14.40 menit Qatar Airways dari Doha, jam 14.45 menit Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur, jam 14.55 menit Malindo Air dari Kuala Lumpur, jam 15.45 menit Emirates Airlines dari Abu Dhabi, jam 15.55 menit Garuda Indonesia dari Incheon, jam 16.15 menit All Nippon Airways dari Haneda, jam 16.55 menit Japan Airlines dari Narita, dan jam 16.55 menit Japan Airlines dari Narita. Sedangkan kedatangan pada malam hari, jam 18.00 Turkish Airlines dari Istanbul, jam 18.05 menit Singapore Airlines dari Singapura, jam 20.00 Garuda Indonesia dari Singapura, jam 20.15 menit Garuda Indonesia dari Phnom Penh, jam 21.25 menit Jetstar dari Singapura, jam 21.50 menit Air Asia Indonesia dari Kuala Lumpur, jam 22.10 menit Emirates Airlines dari Abu Dhabi, dan penerbangan kedatangan terakhir jam 23.55 menit Japan Airlines dari Narita. Total kedatangan internasional 4.132 orang. Dari sejumlah ini, seluruhnya akan dikarantina di hotel dan di Wisma Atlet Pademangan dan Pasar Rumput selama 3 hari. Karantina 3 hari bagi Anda yang sudah vaksin dosis 2 dan 3, dan karantina 7 hari bagi Anda yang baru vaksin dosis pertama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.